Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mengawali pagi hari ini dengan melakukan renungan dari firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini berasal dari Daniel pasal 1 ayat 1-6. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu Raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan Raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kastim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari, dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Kerajaan Yehuda terpaksa tunduk di bawah kekuasaan Nebukadnezar, Raja Babel. Peristiwa ini diyakini muncul pada tahun ketiga pemerintahan Yoyakim, tepatnya sekitar akhir abad ke-6 sebelum Masehi. Segala aset berharga kerajaan Yehuda pun menjadi rampasan hak milik kerajaan Babel, bukan hanya harta benda tetapi juga seluruh kaum muda potensial bagi pembangunan dan pengembangan kerajaan. Pada kondisi inilah kita melihat awal mula kisah petualangan iman Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria sebagai orang-orang pilihan yang dipersiapkan secara khusus untuk bekerja dalam pemerintahan kerajaan Babilonia. Apabila kita melihat kisah Daniel dan kawan-kawannya dengan perspektif bangsa terjajah, maka tentu akan memicu banyak kritik ketidakadilan dan sosial. Namun, dari perspektif pemberdayaan, kita dapat menghasilkan nilai-nilai pengembangan diri. Salah satunya adalah mengenai kesempatan baru yang didapatkan oleh Daniel dan kawan-kawannya untuk mengembangkan diri mereka di tengah situasi, kondisi, dan tempat yang baru. Sahabat Alkitab, kisah Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria dapat menjadi pengingat bagi setiap kita yang sedang menjalani hari perdana pada tahun yang baru ini. Terpilihnya Daniel dan kawan-kawan untuk mengikuti program kepegawaian Kerajaan Babilonia merupakan sebuah cerminan karya penyelamatan dan penyertaan Allah yang melampaui segala situasi dan kondisi. Pembuangan Kerajaan Yehuda ke Babel tidak menjadi penghalang kehadiran Allah kepada setiap orang yang mengingat dan melibatkannya dalam hidup. Tahun yang baru berisikan berbagai tugas dan tanggung jawab baru yang kiranya dapat dihadapi dengan perspektif pemberdayaan diri. Selamat menjalani hari perdana dari tahun yang baru sebagai peluang untuk mengalami pengembangan diri dalam penyertaan Allah. Sekarang marilah kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, kami berterima kasih atas semua anugerah dan penyertaan Tuhan bagi kami, sehingga kami boleh memasuki hari di tahun yang baru ini. Biarlah kami dapat menjalaninya dalam sikap kerendahan hati dan penyerahan diri kepada Tuhan, untuk Tuhan pakai dan kami mengalami pengembangan diri menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber Kehidupan, kami berdoa dan memohon. Amin.